banyak orang yang saya yakin tidak siap. Maka penting ketika kita menyusun program untuk memitigasi soal kebencanaan ini. Ya. Ini kali ketiga saya kesini karena waktu itu ada kejadian gempa likuifaksi dan kami ke Palu, kemudian ke Sigi dan ke Donggala. Saya masih ingat betul di sini karena kawan-kawan kemudian bereaksi, khusus kawan-kawan saya dari Jawa Tengah, ada dari Pemda, ya, ada dari PMI, ada dari Basnas, guru-guru, siswa-siswa. Mereka iuran dan kemudian, Pak, kita bangunin sekolah yuk gitu. Akhirnya 8 sekolah berhasil kita resmikan dan satu rumah ibadah masjid waktu itu. Dan memang saya sangat terkesan sekali karena situasinya kita tidak bisa membayangkan saat itu. Pasti kalau kita mengalami ini yang juga banyak orang yang saya yakin tidak siap. Maka penting ketika kita menyusun program untuk memitigasi soal kebencanaan ini. Ini juga menjadi concern kami bagaimana Indonesia yang menjadi laboratorium bencana ini betul-betul dipersiapkan dalam perencanaan yang baik dan masyarakat diedukasi untuk itu. Donggala saat ini masih menjadi salah satu daerah termiskin dan juga permasalahan di Kabupaten Donggala salah satunya adalah masalah stunting. Ya. Apa yang ditawarkan Ganjar Mahfud? Ini pertanyaan bagus ya, maka kalau kita bisa memberdayakan potensi masyarakat itu akan jauh lebih baik. Satu, kalau dari pemerintah buatkan satu puskesmas atau pustu dan satu tenaga medis, satu dokter. Maka masyarakat akan dicek terus kesehatannya, terutama ibu-ibu hamil, sehingga stunting bisa dicegah. Asupan gizinya relatif bisa kita bantu semuanya. Tapi akses kesehatan itulah yang penting. Dan termasuk yang miskin tadi, mesti diberdayakan. Yang miskin sekali atau ekstrim, kita kasih bantuan. Langsung tunai, PKH dan sebagainya. Jalan terus hari ini. Tapi yang punya kesempatan sekolah harus kasih beasiswa. Sehingga mereka lah nanti yang akan membantu keluarganya. Gitu. Ya. Ya. Betul. Pasti, satu tata ruang. Tata ruangnya mesti firm betul sehingga ketika akan dilakukan sebuah pemanfaatan di atasnya, mesti memperhatikan soal kebencanaan. Yang kedua tentu menyiapkan BNPB, BBBD, relawan agar mereka bisa mengedukasi. Dan kalau masyarakat sudah teredukasi, mereka biasanya punya early warning system ya, yang punya karakter lokal. Sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka bisa menangani dan menyelamatkan diri sendiri. Kami punya beberapa contoh-contoh berbasis komunitas yang bisa melakukan itu dan ini menjadi perhatian utama kita. Termasuk memitigasi karena kerusakan akibat ulah manusia. Itu yang mesti disiapkan. Selagi kita punya kemampuan, mari kita bantu warga yang ada di Marapi. Kami pernah punya pengalaman juga di Gunung Merapi, ada di Semeru, ada dan lain di Marapi, Sinabung ya. Teman-teman ini juga bisa kita gerakkan. Maka ketika satu daerah ada bencana, maka seluruh warga bangsa wajib hukumnya membantu. Kemarin teman-teman dari relawan juga sudah komunikasi dengan saya bilang komunikasi dulu dengan Bawaslu, komunikasi dulu dengan KPU, agar nanti tidak masuk kategori money politics, karena niatnya sebenarnya baik gitu ya. Pak, kita boleh dorong nggak? Boleh, tapi tolong komunikasi agar tidak keliru gitu. Kita mesti bantulah mereka yang sedang menderita. Ya, oke. Okay. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.